Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat viewer dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama channel Firmansyah Al-Fikri, gudangnya informasi properti. Mulai dari rumah real estate, rumah komersil, rumah syariah, rumah sederhana, dan rumah subsidi. Semuanya ada di sini. Yang kita lewati ini adalah jalan akses menuju Azalea Garden, rumah subsidi di daerah Daru, Tangerang, 500 meter ke stasiun Daru. Nah, kita sudah sampai nih di gerbang Azalea Garden. Kesan rindang dan asri akan Anda rasakan ketika Anda memasuki perumahan ini. Kita bisa lihat dari banyaknya tanaman yang ditanam di pinggir jalan. Nah, yang ini tahap 1 nih sahabat viewer. Sudah ramai huni nih tahap satunya. Dan keren ya. Rumah subsidi bernuansa Eropa. Bisa dilihat tuh dari atapnya atau gentengnya itu yang berwarna-warni khas Eropa. Nah, ini lingkungan yang sudah ramai nih sahabat viewer. Orang tidak akan nyangka nih kalau ini adalah perumahan subsidi. Nah, kita sudah memasuki tahap kedua. Pembangunannya masih berlangsung terus. Nanti video lengkapnya ada di video selanjutnya ya, tentang progres pembangunan tahap 2. Untuk video ini kita akan bahas rumah contohnya dulu ya. Dan gimana sih renovasinya itu biar jadi seperti dua lantai rumah subsidi tapi dua lantai. Wow, keren kan? Ikuti terus penjelajahan kita ya. Langsung aja kita lihat, ini adalah tipe ubud dengan luas bangunan 33, luas tanah 60, dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 10 meter. Ini carportnya, kurang lebih ukurannya 3 meter x 4,3 meter. Cukup ya untuk satu mobil. Jendelanya sudah aluminium semua ya. Lantainya keramik 30x30. Nah, ini ruang tamu nih sahabat viewer. Furniturnya bisa jadi contoh nih. Nah, ini yang kita sebut nih dua lantai. Lantai 2 mezzanine. Jadi bisa setengah gitu, bisa full juga tuh sampai habis. Dan dikasih tangga seperti ini. Penasaran kan? Yuk kita ke atas. Ceilingnya yang tingginya kurang lebih 5 meter ini bisa banget kan dimanfaatkan untuk dua lantai. Dan memang rumah ini didesain untuk dua lantai sahabat viewer. Kita bisa lihat tadi di lingkaran strukturnya itu sudah siap banget tuh, lihat nih seperti ini. Jadi tinggal dicor aja. Di fullin juga keren nih, bisa jadi tambah satu kamar kan. Jadi rumah subsidi 3 kamar. Wow, keren kan? Nah, ini kamar pertama, ukurannya 3x2,5 meter. Sudah dapat jendela.
toiletnya ya, dapatnya WC jongkok. Sudah dapat keramik juga setengah, kayak 1,5 meter gitu ya. Dan ini kamar kedua, luasnya sama nih, 3 x 2,5 meter. Nah, ini tanah sisa di belakang nih, kurang lebih itu 2 meter kali 3 meter sahabat viewer. Jadi pas lah buat dapur. Gimana nih, cukup menarik kan dan inspiratif banget. Jadi kalian tinggal ngulik-ngulik aja nih buat renovasi, karena tidak harus merubah tampak depan. Ini yang kosongan ya, kita lihat yuk sebagai perbandingan seperti apa sih. Nah, ini karpetnya seperti ini ya, jalan setapak menuju surga. Ya, rumahku surgaku. Ini ruang tamunya lumayan gede ya sahabat viewer. Nah, yang tadi saya bilang ini tuh strukturnya itu sudah siap banget buat 2 lantai. Jadi kalian tinggal cor aja gitu. Nah, bisa dilihat sudah ada struktur tulang betonnya gitu. Kurang lebih sama untuk kamarnya. Sebenarnya ada tipe lain sahabat viewer, itu tipe kuto 2460. Tapi sudah tidak dijual lagi untuk tipe itu. Hanya tipe ubud aja ya, 3360. Sekian review rumah contoh dari Azalea Garden Daru Tangerang. Jangan lupa di subscribe dulu ya sahabat viewer, biar nggak ketinggalan info update lainnya. Like video ini jika Anda suka. Share and comment ke kawan-kawan semuanya jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.